Yo, kembali lagi bersama gue si Kaum PP0 yang bukan Kacung GM. Di video kali ini gue bakal buka box Ninja SSS lagi dan bisa dibilang ini adalah SSS ke-22 gue. Ini koleksiannya. Yang ke-21 enggak kebuka ya. Atau enggak gue bikin konten karena ya gak sengaja kebuka gitu. Ya gitulah. Yang ke-21 gue dapet si Baruto Karma lagi ya. Dupe, dupe, dupe mulu ya. Oke, semoga yang ke-22 ini Kaguya, kalau enggak kode ya. Semoga sih Ninja Deploy, walaupun ya udah tamat Strike Hard kan. Dan bingung mau ngapain lagi. Jadi ya semoga sih gue dapet Ninja yang belum punya lah. Ya kan buat koleksian kan lumayan. Oke, kalau gitu langsung kita buka. Semoga bagus, semoga sesuai ekspektasi, kode kalau nggak Kaguya. Kita buka yang S dulu. Obito, Dupe, nggak apa-apa karena Ninja S ya. Yang SS semoga sih NTN ya. Victor, oke, ini dulu udah punya kombin, dapat lagi. Ini kayaknya bau-bau Dupe nih, semoga jalan lah. Oke, kita lihat siapa yang ke-22. 1, 2, 3. Aduh, tanduknya copot. Yang ditunggu-tunggu gitu kan. Kode. Wah. Dapat deploy lumayan ya. Nah, jadi bakal gua ganti siapa nih? Hinata gak sih? Kayaknya Hinata gak butuh ya. Coba semisal Hinata gua ganti. Kode gua masukin. Oke, dapat deploy apa? Vin Diesel ya. CP-nya naik 1K. Ya, akhirnya gue mendapatkan kode di akun utama ya. Dapat deploy Vin Diesel. Cuma nambah 15 ini ya, persen ya. All status tapi ya. Kalau dapat Kaguya sih lebih GG ya. Tapi ya udahlah, bersyukur ya dapat kode. Nggak dapat si Boruto lagi atau nggak si Kadai kan. Hoki ya. 1 tahun lebih belum pernah dapat si Kadai. Boro, Devuta juga belum. Alhamdulillah. Itu tinggal nunggu Kaguya, fix. Dapat Kaguya 1. Otomatis dapat combo skill banyak ya. Momoshiki Clan. Mood and Play kan. Ibu dan anak nih sama si Hago. Ya, lumayan lah ya dapat kode, lumayan lumayan lumayan. Ngapain lagi ya? Ih, bingung tuh kalau udah tamat ngapain lagi ya? Mungkin kalau udah tamat biasanya kayak gini kan. Ada stamina cepet. Line up utamanya diganti pakai ninja bodong. Ya kan nih hitung-hitung nabung XP kan. Ya kayak gini aja kadang apa sehari-hari tuh. Kayak gini staminanya dihabisin di mode hard. Yang ini ya yang kayak Tailored Beast, yang kayak Branch. Soalnya XP-nya lebih lebih tinggi aja dibandingin yang biasa kan. Oke, lumayan dapat shuriken. Rasen shuriken. Udah habis tuh gitu-gitu doang tiap hari tuh. Aduh. Kalian mah enak gitu kan udah tamat. Kalian mah enak gitu kan belum tamat. Jadi masih ada yang bisa dicapai lah nantinya. Kalau gua udah tamat, aduh ngapain lagi? Oke, semoga bulan depan bisa dapat si Kaguya. Kalau nggak dapat dari Ninja Income lah. Ya jadi untuk deploy kayak gini, ini belum diganti. Ini belum diganti. Atau mungkin kalian ada yang mau nambahin nih deploy apa yang harus gua pakai? Tadi yang diganti di sini Hinata yang C ya. Jadi gua kehilangan deploy Naruto Family. Oh, kita lihat combo skill aja dah. Pilek lagi. Pilek mulu hidupnya. Ah, butuh QB ya. Enggak, itu susah anjing ya. Semoga ada bansos si QB lah nantinya ya. Mana sih? Mana ya? Tadi ada ini nih.
Ini udah punya, Mama Siki udah. Oh, butuh ini nih, Ultra Siki ke depannya. Yeah. Oke. Wah, ini ya Vin Diesel, lumayan lah. Apa attack defense HP agility full status 15%. Oh tadi gue dapat si Victor, tinggal nunggu Kaguya sama Rasiki. Oh masih baik yang ini ya, butuh ya. Ya begitulah ya, dikasih ini pengen itu, dikasih itu pengen ini, dikasih ini dapat ini pengen yang lain. Ya elah, hidup hidup. Oke, mungkin sampai sini aja videonya, stamina-nya habis. Tadi gue closing mau main battle di hard loh, malah dihabisin ya. Oke lah, jadi sampai sini aja videonya, atau gue main ini aja. Kita pakai kode ya. VPU bang. Bang, VPU bang. Nih, VPU kode di... apa nih, GST ya? VPU bang. Menang atau kalah, ini polosan ya. Wah kode yang dulunya spender 20k ya. Oke, ternyata kode masih bisa hidup, masih bisa bertahan. Wah polosan bisa menang ya. GG. Oke, jadi sekian aja video kali ini. Gua pamit, peace.